Hai guys, sebelum live video ini pastikan kalian sudah subscribe dan like ya. Please subscribe. Kalau nggak ada yang subscribe, aku pukul ya. Enggak kok, bercanda. Oke, enjoy this video. Kyle, Vivi, bangun. Udah siang tahu. Terima kasih ya, Bibi, udah bangunin. Iya, terima kasih ya, Bibi. Iya, sama-sama. Oh iya, nanti mau dibuatin apa sarapannya? Biar Bibi yang masak. Kyle mau sarapan sop daging dong, Bi. Iya, sama. Vivi juga mau sop daging. Ya udah. Bibi mau masak sarapannya dulu ya. Kyle, aku kangen banget tahu sama mama dan adik kembar. Sayangnya mereka masih di rumah sakit. Iya, nak. Ada apa ya? Tumben panggil papa. Pa, please dong anterin kita ke rumah sakit. Kyle sama Vivi kangen banget sama mama dan adik kembar. Ya udah, kita akan ke rumah sakit. Tapi syaratnya kalian berdua harus mandi dulu. Masa iya kalian belum mandi sih? Bruh. A few moments later. Loh. Vivi kenapa nangis kamu, nak? Vivi kangen mama. Biasanya kan kalau kita makan selalu berempat. Vivi, mama kan lagi di rumah sakit sama adik kembar. Nanti kalau kesehatan mereka sudah stabil, pasti kok dibolehin pulang sama dokter. Iya, Pa. Enak. Edah, bisa ya makan sambil nangis? Iya, Pa. Soalnya Vivi lapar banget. Jadinya makan sambil nangis deh. 2 hours later. Udah mandi, udah sarapan. Yuk sekarang kita pergi ke rumah sakit. Thank you.
Vivi, kok kalian cuma berdua? Emangnya papa ada di mana? Papa lagi parkirin mobil. Nanti juga datang kok papa. Aduh, kirain papa kalian ada di mana. Ternyata kalian udah duluan ya ke ruangan mama. Ih, gemes banget tahu aku sama dede bayinya. Lihat deh, Kyle, yang cewek mirip kayak aku. Iya, yang cowok juga mirip sama aku. Oh ya, Ma, kira-kira nama adik kembarnya siapa? Vivi mau tahu dong. Jadi, Mama sama Papa sudah setuju kalau nama adik perempuan yaitu Filona dan adik laki-laki yaitu Filio. Wah, namanya bagus banget. Kyle setuju banget. Iya, Vivi juga setuju banget. Halo, adik Filio. Halo, adik Filona. Eh, ada dokter dan suster. Ada apa ya? Setelah saya mengecek kesehatan anak bapak dan ibu, alhamdulillah mereka sangat sehat dan dibolehkan pulang dari rumah sakit hari ini. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih ya dokter sudah menjaga anak saya dan istri saya. Iya pak, sama-sama. Udah gak ada barang yang tertinggalkan? Yaudah yuk kita berangkat. Ya udah, kakak-kakak jagain adenya ya.